pandemi kemarin itu cenderung tinggi ya, karena kan orang dipaksa untuk di rumah dan masih punya tabungan. Tapi karena pandemi yang panjang ini ya agak menurun lagi. Beda sama awal pandemi dulu emang naik tinggi permintaan. Kenapa naik tinggi permintaannya? Ya karena orang dipaksa di rumah karena tidak boleh kemana-mana ya. Tapi kemana-mana dia akhirnya mencari kesibukan di rumah. Dengan kayak gini kita kan bisa membawa ekosistem luar, kayak kita dulu kita bawa ke dalam rumah, dia ada kotak kaca tapi hidup. Beda dengan akuarium biasa yang hanya isinya cuma ikan, tanaman-tanaman plastik. Tetap beda, jadi lebih ke menghilangkan stresnya itu lebih dapat.